DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Haji Jailan Tomagola, ngamuk bongkar kedok DPRD. Agar permasalahan semakin jelas latar belakang kemarahannya, Tomagola bertutur kepada sejumlah awak media siang tadi di kantor DPRD agar telusuri pembangunan kantor DPRD yang baru dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tanpa memenuhi prosedur. Dengan kecam, Tomagola meminta pihak hukum segera memeriksa SPPD yang diduga fiktif bagi anggota DPRD yang menerima uang tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas. Baru ketemu Pak Winja di 2024 ini. Kita siang sabar lagi karena apa? Bukan ketemu nggak lucu. Saya tak ketemu nggak lucu. Kita yang hadir dong sama-sama.